Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Dilensa. Kali ini kita akan membuat rangkaian lampu berkedip menggunakan TDR. Langsung saja kita kepada rangkaiannya. Yang pertama kita ambil adalah tegangannya, tegangan positifnya. Setelah itu kita ambil kontak NC. Nah, kontak NC ini nantinya yang berfungsi untuk membalikkan atau menghidupkan TDR-nya lagi. Kemudian kita ambil relay-nya. Setelah itu kita hubungkan ke NC yang ada di atasnya. Kemudian setelah itu kita ambil tegangan negatifnya. Lalu kita hubungkan kepada negatifnya. Setelah itu relaynya kita kasih label T1 dan NC-nya kita kasih label T1 juga, agar nantinya tegangan positif dan NC itu bisa terhubung. Lalu di sini NU-nya, NU daripada TDR itu kita hubungkan ke lampunya. Setelah itu NO-nya kita kasih label T1 juga. Nah, sudah jadi seperti ini rangkaiannya. Setelah itu coba kita simulasikan selama 5 detik ya. Lalu kita ubah. Menjadi 0,5 detik. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih cepat daripada yang tadi. Jadi dia mati hidup, mati hidup, mati hidup seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai lampu berkedip menggunakan time delay relay atau TDR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.